Flight Pass pesawat TNI Polri yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton dan Letda Penerbang Gilang Bela Mukti. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi birunya langit ibu kota akan diperindah oleh deruan hangat Garuda Flight, formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara yang akan melintas dari arah depan podium untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Garuda Flight terdiri dari 14 pesawat F-16 Fighting Falcon yang kali ini akan bermanuver dengan formasi 77. Flight leader dari Garuda Flight adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira, Komandan Skadron Udara 16, Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dengan Deputi Leader Mayor Penerbang Pandu Eka Prayoga, Komandan Skadron Udara 3, Lanut Iswahyudi Madiun. Pada kesempatan ini, Garuda Flight akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Kami, alat-alat Angkatan Udara, di bawah biru langit ibu kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Swabuana Paksa, Merdeka! Hadirin yang berbahagia, layangkan pandang ke arah depan podium dan bersiaplah untuk momen epik pada hari ini. Mari kita sambut dengan meriah Garuda Flight!